Halo teman-teman, video kali ini kita akan membuat rumah dari kain flanel. Kita bentuk menjadi hiasan dinding seperti ini. Bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai akhir ya. Alat dan bahan yang digunakan. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, siapkan kain flanel yang sudah kita potong dengan ukuran seperti di video. Selanjutnya, kita bentuk kain flanelnya menjadi bentuk bangun datar, yaitu bentuk segitiga, lingkaran, persegi, kubus, dan balok. Jika sudah, kita tempelkan bentuk-bentuk bangun datarnya membentuk sebuah rumah. Setelah masing-masing bagian kita tempel, maka hasilnya akan membentuk rumah seperti ini. Langkah selanjutnya, siapkan kain flanel berwarna hijau, lalu kita bentuk lingkaran menggunakan bantuan gelas. Kita buat dua buah lingkaran dari gelas plastik seperti ini. Lingkaran pertama kita buat dari atas gelas, dan lingkaran yang kedua kita buat dari bawah gelas. Lalu kita gunting mengikuti pola lingkarannya. Jika sudah, selanjutnya siapkan kain flanel berwarna coklat. Untuk ukuran diameter lingkaran yang pertama adalah 7 cm, yang kedua adalah 5 cm. Lalu untuk ukuran batang pohon adalah 8 x 4 cm. Kemudian kita bentuk batang pohonnya seperti ini.
Jika sudah, langkah selanjutnya siapkan kardus bekas dengan ukuran 30 cm dikali 23 cm. Selanjutnya, kita lapisi kardus bekasnya menggunakan kain flanel. Di sini aku gunakan dua buah warna, yaitu warna hijau dan warna hitam, karena di sini aku ingin membuat tema suasana rumah pada malam hari. Nah, kain flanel berwarna hitam ini kita buat suasana langit pada malam hari. Jika sudah, kemudian kita rapikan bagian kain flanel yang kurang rapi. Jika sudah, langkah selanjutnya kita susun dan kita tempelkan bagian-bagian pohon dan rumahnya. Lalu aku tambahkan pagar menggunakan kain flanel berwarna hitam dengan ukuran kurang lebih 4 x 1 cm. Kita bentuk kain flanelnya seperti pagar. Lalu kita susun pagar-pagarnya di bagian bawah. Selanjutnya, kita tempel pagernya berselang-seling dulu seperti ini. Lalu tambahkan kain flanel di bagian tengahnya seperti ini.
dan kembali kita tempelkan kain flanel yang tersisa. Jika sudah, kemudian aku buatkan bagian rerumputan atau semak-semak menggunakan kain flanel berwarna hijau yang tersisa. Lalu kita tempel seperti ini. Jika sudah, kemudian kita tambahkan hiasan di bagian langitnya, yaitu membentuk bulan menggunakan kain flanel berwarna kuning. Lalu kita buat juga bintang-bintang dengan ukuran kurang lebih 1 x 1 cm. Lalu kita bentuk seperti ini. Lalu kita tempelkan di bagian langitnya. Sudah, kemudian aku tambahkan hiasan di bagian pohonnya. Kita buat hiasannya menyerupai buah apel seperti ini. Nah, bentuk rumah bertemakan malam harinya sudah selesai. Terakhir, tinggal kita tambahkan tali di bagian belakang dengan ukuran kurang lebih 30 cm. Kita tempel seperti ini. Nah, hiasan dinding dari kain flanelnya sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Di video sebelumnya, aku juga sudah buatkan rumah dengan tema siang hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.